setiap kesini pakai baju ini loh. Iya. Masuk. Iya. Masuk. Masuk kan deh kayaknya. 9 week. Kayaknya yang juga. Pertama kali kesini. Iya. Kak emang suka. Gak tau, coba aja liat vlognya. Halo guys, kali ini kita lagi ada di mana? Di Johar Medica. Dalam rangka apa? Memperingati HUT. Ngondo mesti. Mau lihat dedeknya. Kontrol. Sekarang udah usia berapa berarti? Gak boleh bilang minggu katanya. Jalan 7 bulan. Jalan 7 bulan. Harusnya apa sih? Gak boleh. Kayaknya sering kalau ngepang tuh apa namanya? Bilang minggu ya? Minggu. Aku baper. Bukan deh, bulan juga ya. Ya sih. Mau minum hard. Coba, cowok apa cewek? Feelingku baby boy. Cowok ya? Sama berarti. Coba. Anu, ala-ala nge-vlog dok. Ala-ala nge-vlog. Permisi ya, ini saya lewat boleh? Gak apa-apa. Aman dok. Oke sayang, kita mulai ya. Posisi di bawah, punggung sebelah kiri, jantung bayi. Terus bagus tak ya? Oke, 151 kali per menit. Tulang punggung, tulang dada, tangan kanan, tangan kiri, jantung, paru-paru, diafragma, lambung, kantong pipis ya. Ini paha. Kanan, kaki, dan kelapinya masih ada ya. Aduh, kayaknya gak mau lihat ini. Mau, harusnya udah dulu. Nah, aja bis ya, kalau dulu. Laki deh kayaknya. Laki kayaknya. Oh gitu ya Pak. Kayaknya. Berat tuh hidungnya itu nah. Bisa cek organ semuanya.
Merebuke berarti. Mancung. Kenapa kalau aku lihat di mulut ya? Cabe. 1,6 gede ya. Kalau rumah kan segede ya. Tapi tebakan sampean tetap salah. Iya. Pengen cewek banget ya. Kenapa katanya? 3 kali sehari. Terus? Silit. Setelah makan semua. Ini bentuknya bagus sih. Ini obat batuk sama pileknya. Enggak, itu pileknya. Oh, itu. Yes. Hanya 200 aja, apa ya? Aman. Gimana perasaannya? Setelah diri. Senang sekali. Bapaknya kalah. Bapaknya pengen cowok, ibunya pengen cewek, jadinya cewek. Anakku pakai kerudung. Gak bandel. Kamu kumus ya? Jadi dipotong soal kumus ya? Iya dong. Jadi.
mama sama adik terwujud semua. Doanya bapaknya kurang kuat, doanya ibunya paling kuat. Nah, doaku enggak menjurus laki-laki atau cowok atau cewek. Enggak sih, aku minta nyari yang soleh. Soleh itu cowok. Soleh. Hmm, enggak. Mbak Nisa ngajarinnya ke aku kalau berdoa itu minta ada yang soleh, jangan minta yang soleh atau solehah. Itu terkesan menuntut ke Allah. Minta aja yang soleh. Soleh itu umum, bukan berarti laki-laki. Kalau misalkan aku mintanya soleha kan aku nuntut anakku jadi cewek. Yang sore. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Jalan-jalan sambil melihat peluang-peluang bayi, cek harga, cek ombak. Oke, bye.